Pemerintah bakal terus melanjutkan program hilirisasi industri dan menghentikan ekspor bahan tambang mentah meski dipersoalkan banyak negara. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan negara lain tak bisa memaksakan kehendak atau ikut cawe-cawe kebijakan dalam negeri suatu negara. Menurutnya Indonesia tidak perlu takut meski dinyatakan kalah oleh Organisasi Perdagangan Dunia dalam gugatan yang diajukan Uni Eropa terkait penghentian ekspor nikel mentah. Erlangga mengatakan sikap perlawanan tersebut bukan hanya untuk memperjuangkan hak hilirisasi, tetapi juga untuk membebaskan Indonesia dari bentuk kolonialisme baru. Erlangga pun memastikan pemerintah tetap berusaha mempertahankan hak Indonesia memperoleh nilai tambah dari komoditas, termasuk melakukan pembatasan ekspor komoditas tambang mentah secara bertahap.